Anda bilang bahwa Allah itu maha kuasa. Betul, betul. Terus, yang Anda pikirkan tentang malaikat, kenapa harus dia dijadikan? Iya, kenapa harus menjadikan malaikat-malaikat sebagai penjaga manusia kiri kanan, rokib atid, surga, neraka, malik ridwan, kemudian ada yang tukang jabut nyawa. Kenapa enggak kekuasaan Allah itu saja? Singatung, gowo tongkat, woi. Singatung, jogo suwargo, woi. Jogo neroko, woi. Bu ya sekali-kali meri lah, wan-wan, bu sekali-kali kue nenggon panasan ngopo. Sing mulai katiri tuan males lek, kue nenggon panasan kapok kue tidak tek nenggon panasan. Kok yo rangono, gantian ngopo. Aku sekali-kali neng suwargo, rong dino, po telung dino, kue neng neroko. Kok yo rameri ngono. Krono saking kuasane Gusti Allah kuwi lah makan dadekne makhluk taate sampai luar biasa. Ini zaman aku kuliah ngono, ngono. Pelajaran tauhid. Ilmu pelajaran apa waktu kuwi? Ilmu kalam, ilmu kalam. Oh iya. Jadi aku pas nyajekne makalah, enek cate kok. Allah itu punya sifat maha kuasa. Kenapa Allah itu menjadikan malaikat-malaikat laksana menteri? Dalam artian sebagai pembantu. Nah, itu kurang ajar kan? Masa Gusti Allah jadi pembantu? Aku yo langsung tek. Nenek lu mongso kuoso. Moga kuasanya bisa menjadikan apa-apa. Enak sentakan ya? Enak waktu itu. Mana kayak bisa jawab? Lah iya iki mau jawaban. Ana dibantah ora ya. Yo ora. Waktu kuwi dosene Pak Yamin guyu. Aku waktu kuwi ndelok tapi kesan ngalah ke dalang. Ndelok tapi langsung kesan ngalah ke dalang lagi. Tek jalur neng kono. Aku apa ya jawaban? Hah, kowe? Langsung. Tak balik nih. Anda bilang bahwa Allah itu maha kuasa. Betul, betul. Terus, yang Anda pikirkan tentang malaikat, kenapa harus dia dijadikan? Iya, kenapa harus menjadikan malaikat-malaikat sebagai penjaga manusia kiri kanan, rokib atid, surga, neraka, malik ridwan, kemudian ada yang tukang jabut nyawa. Kenapa enggak kekuasaan Allah itu saja? Ngono. Maksudnya dilaksanakan. Ya tak balik nih. Justru karena Allah kuasa, maka Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah ini kepada sekalian makhluk, termasuk Anda-anda. Bagi orang yang bisa berpikir karena orang itu kuasa, maka bisa menjadikan sesuatu karya-karya yang karya tersebut supaya bisa dipikirkan. Nah Allah kan ingin jabut nyawa gampang, rek jabut. Tapi karena kuasa Allah menciptakan malaikat Izrail, kerjanya cuma mencabut nyawa. Enggak pengin dia kerja sekali-kali tukar dengan malaikat yang di surga enak-enak. Nyabut nyawa bukannya enggak enak, bukannya enak. Masa setiap hari ratusan orang bahkan ribuan setiap hari dicabut nyawanya, bukannya enak nyabut nyawa. Tapi karena saking taatnya dia makhluk ciptaan yang sangat sangat taat lah, maka dialah yang mencabut nyawa itu supaya apa? Supaya dipikirkan makhluk-makhluk lainnya bahwa Allah itu maha kuasa menjadikan sesuatu. Ini anak sumbatan ya, pendapat, pendapat barang. Ngorak langsung gue. Terus akhir-akhir tak selingin. Ini mohon maaf, kita jangan terlalu jauh membahas tentang kekuasaan Allah. Karena nanti kalau salah-salah kita berpikir, maka salah pikiran kita akhirnya punya prasangka jelek dengan Allah. Ini bahaya.
Masa Gusti Allah diarani duwe pembantu, Gusti Allah diarani duwe menteri-menteri, laksana DPR, laksana menteri, sebagai pembantu untuk bekerja mengelola dunia. Ya enggak bisa. Allah itu maha bisa. Justru karena maha bisanya Allah, maka menjadikan sesuatu yang kebisaannya kejadian itu melebihi daripada makhluk yang lain. Ini dosennya senjata orang. Dosennya yang menengah. Dosennya. Dosen pamong. Gue menyaksikan. Iya, aku bina enak kok. Pelajaran ilmu kalam. Ilmu, iya ilmu kalam. Bahas menurutku. Jadi menurutku bahaya. Bahaya tauhid tidak dipermainkan. Dalam artian tauhid kue tetap kudu mendahulukan Allah, jadi yang lain itu harus di bawahnya. Allah itu harus senantiasa di atas. Padha karo ngomong-ngomong juga Gusti Allah harus di dhisik nih, ora eneng makhluk dhisik ya ora. Makanya ilmu larang tak bayar sampai hampir 5 juta apa 6 juta wingi yang Jawa wingi. Menurutku sing paling larang sing oleh-oleh sangka Pak Dima. Sebab sak umurku urip lagek pisan iki. Kata-katane iki poe nak ditampa, aku dilapori dar, aku gak iso apa-apa. Genten tak laporne no. Sementara sing nglaporne adalah orang yang bersih. Orang yang jarang-jarang omongane iki maksiat, jarang sombong. Masuk akal gak kira-kira ketika lapor langsung ditanggapi. Iki wong resik iki. Ya langsung mari sak cepet sak. Ya gak ngono juga. Sing dimaksud kersane ngalah kok ya mari. Anak sing rewel gak pernah meneng, kersane ngalah kok ya meneng. Kersane ngalah iki kan basa Jawa. Kersaning Allah, kersaning Gusti Allah, kersaning Gusti Allah. Maka penake kersaning Allah. Kersaning Allah kok ya mari. Ora kok kersane aku kok mari. Gak ngono kan? Bahasane. Kersaning Allah kok ya mari. Jawabane kan. Oh gak kok. Untung dang nyanggonku. Jale ditapuk iki. Untung dang nyanggon. Nek gak ramari-mari. Iso apa ta emang? Dilapori, Pak, yen kula mriki waos pindah silaturahim, ping kalih. Anak kula niku kok mboten tau meneng rewel mawon. Oh. Ya, tenan ya. Metu nggo ban. Nyangka kon ngombe anake ya. Terus engko saloke diusap-usap noneng gon susu nembo eh mau tunggu banyu ini banyu kong di banyu drum banyu apa gak ngerti ya sing jelas kan banyu sebagai sarana barangkali yang namanya air itu kan bahan paling steril dia, apalagi banyu ini banyu bening, jelas kebersihannya. Kalaupun diminum dia tidak mengandung penyakit, kalaupun disapukan kepada suatu penyakit tidak mengandung bakteri, kuwi air. Maka kabeh-kabeh ning dinding kon sedenge kiai nganggo banyu sarana. Berarti tunggale banyu sing digobel konjo kae. Yo, kae. Wis eneng. Isik saitik. Lek arep ngombe yo. Diisi nang apa? Ya ora apa-apa arep isi. Nah. Isi neng jenenge kedharori. Oh, pas arep. Iya. Wis dislempiti jeneng. Nah, jikane banyune darori ge. Jikane rasa botol gede. Kayak anu kata-katane nyapo. Aku ora njalu. Ora ngomong ora arep ngai banyu, ngai banyu karo ngomong ben nyapo ta ngomong ngono gak. Ya siki nggih ngene sanggung nggih ngomong ben dalan. Oh. Lho kan tapi aku meyakini iki banyu kan bukan banyu sembarangan. Ora kaya banyu drum-drum kene. Banyu iki wis mengandung barokah doa. Iling-ilingan wae, apapun sarana sing ana ning donya iki, kalau sebagai sarana itu hanya sekedar sarana. Dia adalah makhluk.
sesuatu yang selain Allah itu makhluk. Makhluk. Dan makhluk apa saja bisa diperintah. Yang perintah siapa? Yang membuat. Nek Gusti Allah wis ngakon perintah banyu. Iki makhluk ya, perintah banyu. Nyu marek nang wong kae. Maka mari. Nah, godong diuyek uyek 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 templek nih dong marek nang wong kae. Iki makhluk kabeh iso diperintah Gusti Allah. Piye iso ne diperintah, moko dijaluk ne mau. Ya Allah, heneng wong kok rewel wae. Ngono lho. Dilapor nih. Jadi Gusti Allah langsung nitip nang banyu iki. Bukan banyu sing marek nih, bukan untung neng godhong templek godhong lek gak anyep. Larang ilmu kuwi. Makane tak aku ki dilapori dar. Ya aku lho ora iso apa-apa ya kenten tak laporne. Sing laporne lho kekasihe. Kekasih Gusti Allah. Wong ngalim kan kekasih Gusti Allah to. Lek sing laporne wis kekasih ye. Mbok yo piye-piye pun yo dikeki ya. Jajal. Sing ngono kuwi mendino. 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 Lek kawan yo pengen. Ditariki wong kono ngomong ngono. Iya, digonceng lek ra digonceng nek wong moro. Duit pirang-pirang nang sort tiker. Ora ngurusi duit, rebone tiker. Wong, wong nek iki rebone tiker. Mamplok pirang-pirang. Untungnya setahu ketemu ya. Wih lah, berjago.